Hai guys, selamat datang kembali. Lisa tampil mempesona dalam foto cover untuk majalah Elle Taiwan edisi Januari 2024 mendatang. Dalam foto dan video Lisa yang dibagikan oleh Elle Taiwan baru-baru ini, Lisa memamerkan pesonanya yang memikat dalam video bergaya hitam putih dengan mengenakan berbagai macam koleksi terbaru dari Celine. Sampul pertama Elle Taiwan untuk tahun 2024 ini akan menampilkan Lisa sebagai bintang K-pop global yang memiliki basis penggemar di seluruh dunia dengan pesona yang tak tergantikan di atas panggung. Serta sebutannya sebagai Queen Sold Out yang membuat brand apapun yang dia kenakan dapat menarik minat orang-orang untuk membelinya. Sehingga tidak heran jika dia ditunjuk sebagai global brand ambassador dari dua brand mewah seperti Celine dan Bulgari. Hal ini tentunya disambut antusias oleh para penggemar Lisa, di mana baru-baru ini sampul majalah edisi Lisa bersama Elle Taiwan dikatakan telah terjual habis hanya dalam waktu 10 menit saja, bahkan sebelum perilisan resminya. Hal ini diungkapkan langsung oleh penggemar Lisa di China. Kami memesan 100 majalah dan terjual habis dalam waktu 10 menit. Dan itu tidak dipromosikan menggunakan akun utama. Saya hanya mengenakan akun layanan penggemar kami untuk memposting. Sementara itu, LX Lisa akan memiliki video eksklusif yang akan diungkapkan segera. Sungguh tidak sabar menantikannya. Di sisi lain, berita terbaru tentang perpanjangan kontrak individu masing-masing member Blackpink dikonfirmasi oleh WOJ Entertainment baru-baru ini. WOJ Entertainment selaku agensi yang menaungi keempat member Blackpink selama lebih dari 7 tahun ini mengungkapkan bahwa keempat member yaitu Jennie, Lisa, Jisoo, dan Rose memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak mereka untuk aktivitas individu bersama agensi dan hanya melanjutkan kontrak grup saja yang telah dikonfirmasi bulan lalu. WOJ Entertainment baru-baru ini menandatangani kontrak perpanjangan untuk aktivitas grup Blackpink dan setuju untuk tidak melanjutkan kontrak tambahan terpisah untuk aktivitas individu. Kami akan selalu melakukan yang terbaik untuk mendukung aktivitas Blackpink di masa depan dan akan mendukung aktivitas individu para anggota dengan hati yang hangat, ungkap WOJ Entertainment. So, bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya!